Selamat sore Tribunus. Sekarang kita ada di Tugu, kawasan wisata Kabupaten Nganjuk di wilayah selatan Kabupaten. Ini tepatnya di Kecamatan Brebeg. Ini Pemkot Nganjuk dalam kunjungan ataupun tahun ini dijadikan sebagai tahun kunjungan wisata Kabupaten Nganjuk. Ini dilakukan pembangunan gapura kawasan objek wisata. Ini dikarenakan di wilayah selatan ataupun di Kecamatan Sawan ataupun Brebeg ini sendiri cukup banyak tribunus objek-objek wisata yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan dari baik dari Kabupaten Nganjuk sendiri ataupun dari luar Kabupaten Nganjuk. Ya, dengan adanya tugu ini sendiri diharapkan gapura ini hanya bisa membranding wilayah selatan sebagai wilayah kawasan wisata dan bisa jadikan pilihan bagi wisatawan untuk berlibur. Yang terbunuh ini sendiri sebagai upaya dari Pemkot Nganjuk untuk membuka ataupun membranding wilayah selatan mulai dari Kecamatan Sawan yang banyak objek wisata alam yang antaranya menjadi unggulan, jadi antaranya adalah air terjun Sedudo dan banyak objek wisata desa yang itu juga menjadi favorit atau andalan di warga atau wisatawan di Kabupaten Nganjuk. Ini plus pembangunan di tugu kawasan wisata di Kabupaten Nganjuk sendiri yang memasuki masa penyelesaian di plus. Dan nantinya diharapkan dengan adanya tugu ini bisa mendongkrak kunjungan wisata para wisatawan ke Kabupaten Nganjuk. Ini plus proses dari pembuatan tugu sendiri masih terus dilakukan oleh para pekerja. Dan kemungkinan dalam minggu-minggu atau dalam pekan ini gapura atau tugu ini bisa diresmikan untuk menjadi branding objek wisata di Kabupaten Nganjuk. Oke, dengan tribunus dari tugu atau gapura branding objek kawasan objek wisata di Kabupaten Nganjuk yang ada di Kecamatan Brebeg, Kabupaten Nganjuk yang sedang dalam pengerjaan penyelesaian. Oke, tribunus, selamat sore dan terima kasih.